Pameran IFBC atau Info Franchise and Business Concept, Rukun Gawe jeung Komunitas Sahabat UMKM ngokolakeun seminar kalawan jejer branding 101 di Graha Manggala Siliwangi Bandung pas Sabtu isuk-isuk. Eta kagiatan teh diluuhan ku CEO Revit Indonesia Irawan Amanko minangka panyatur anu medar pangalaman ka sakumna patandang tur tatamu IFBC ngeunaan pamekaran bisnis industri utamana ngeunaan salah saiji branding produk bisnis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minangka kontribusi langsung ngarojong pamekaran UMKM di Indonesia, IFBC atau Info Franchise and Business Concept, Rukun Gawe jeung Komunitas Sahabat UMKM ngokolakeun kegiatan seminar ngaliwatan jejer branding 101 anu dilakonan di Geraha Manggala Siliwangi, Kota Bandung. Eta seminar teh diwewegan ku panyatur Irawan Amanko anu tayelianti CEO Revit Indonesia. Irawan teh palaku bisnis dina distribusi fitness anu boga pengalaman leuwih ti 13 taun. Dina pedaran presentasina, Irawan nembrakeun ngeunaan pentingna para pelaku UMKM mikaweruh harti anu utama ngeunaan branding. Pangna kitu branding teh kapribadian turta inti diri eta pelaku bisnis sarta patalina jeung naon anu dipikirkeun ku pelaku bisnis turta kumaha tarekahna pikeun ngaekspresikeun diri sangkan bisa ngajalankeun bisnis. Irawan medar pangalamanana ngeunaan bisnis Revit turta mangpirang ketah katut lengkah pikeun ngawangun branding Revit. Anu utama tina bisnis Revit nyata pikeun ngahadirkeun klub fitness anu leuwih kahontal ka anggotanana kalawan segmentasi kelas menengah bari tetep merhatikeun layanan anu profesional turta fasilitas anu lengkap. Revit dimekarkeun secara kemitraan anu kiwari geus dieuyeubkeun ku sajumlah cabang anu sumebar di Jakarta, Tangerang, Semarang, katut Sidoarjo. Eta konsep kemitraan teh dipilih pikeun mereka sempetan para investor anu boga karep ngalakonan bisnis dina industri fitness tapi masih kawatesan pengalaman ngokolakeunana. Ngaliwatan kemitraan dipiharep aya transformasi pengalaman turta jadi pilihan bisnis para pengusaha Indonesia. Dina eta kegiatan IFBC teh dipiharep pihakna mampu ngabandang investor di Bandung, kukituna Revit bisa hadir di kota sejena kaasup di Kota Bandung. Ini Revit ikut pameran di IFBC. Jadi pameran ini adalah informasi bisnis dan franchise untuk ke seluruh Indonesia. Dan kebetulan hari ini dari tanggal kemarin 26 sampai 28 nanti hadir di Jabandung. Dia jadi sifatnya adalah memberikan informasi tentang bisnis yang dimitrakan atau opportunity bisnis. Jadi rekan-rekan dari Bandung atau para pengusaha di Bandung bisa juga mendapatkan informasi di sini. Dan Revit sendiri hadir di sini sebagai sebuah brand Club Fitness yang kita franchise-kan atau kita sebut lakukan dengan kemitraan. Revit sendiri brand fitness yang konsepnya adalah affordable gym atau gym dengan konsep yang dari segi membership lebih terjangkau. Hanya saya tetap tidak menyampingkan profesionalisme kemudian juga dari sisi service. Dan kita harap di Bandung Revit bisa segera hadir. Lalampahan Irawan ngawangun Revit di Pitembeian nalika digawe di pausahaan Big Box Gym, brand asal luar negeri anu aya di Indonesia, salaku senior general manager. Satutas eta dirina kungsi jadi konsultan bisnis sajumlahing klub fitness di Indonesia. Tapi ka pamusunganana diwewegan ku sajumlahing partner bisnisna, dirina ngamekarkeun brand klub fitness kalawan ngaran Revit, turta Revit Club mangrupa panaratas klub fitness kalawan konsep affordable game anu aya di Indonesia. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.